Halo guys, di kampung saya ini sekarang lagi hujan. Hujannya deras banget. Ini hujannya bersama angin ya. Sampai pohon kelapa juga sampai begitu. Nah itu di rumah pertama tuh kita lihat airnya sangat deras banget. Saya mau lihat keluar ya. Dan ini suasana di sini di belakang rumah. Aduh. Ini enak banget ya kalau tidur. Ini kalau tidur enak banget. Suasana hujan seperti ini. Nah, ini di belakang rumah. Nah ini ada empang kecil tuh, cuman saya gak beli ikan ya, gak sempat. Ini kalau nanam ikan lele kayaknya bagus. Kalau ikan kecil seperti ikan nila saya pernah nanam di sini, cuman pada mati mungkin karena bau sabun ya. Soalnya kan ini dari itu ya, dari kamar mandi tuh airnya itu masuk ke sini. Nah jadi bau sabun. Nah, di sana ada pemakaman keluarga saya. Ada nenek, ada mama, ada kakek, ada bibi, mamang juga ada di situ. Ada keponakannya juga, keponakan saya juga. Ini rumah orang tua saya. Nah, ini rumahnya udah tua ya. Ini umurnya kurang lebih 25 tahun rumah ini. Kayaknya lebih. Dulu mah di situ tuh, nah, dulu di situ di tempat pemakaman umum, pemakaman keluarga. Dulu di situ saya ingat waktu kecil. Minggu yang lalu saya mencoba nanam ini, nanam bawang daun tuh, cukup bagus. Ini saya coba-coba ya nanam, dan alhamdulillah ini bagus banget tuh. Saya dulu gak pernah nanam ini tuh, kenapa? Karena di sini tempatnya itu gersang, gak dingin. Ini buah dari Ciwidey ya, dari mertua saya. Cuman ini udah pada layu tuh. Nah ini yang layu-layu ini, itu harus dibuang. Orang tua saya juga bercocok tanam di sini. Nah, di situ ada kunyit, ada lajak juga. Lengkuas, ada jahe di situ. Kemarin-kemarin di sini banyak cabai ya, cabai rawit. Cuman sekarang udah pada mati gitu, gak tahu kenapa, padahal udah bagus banget. Dan di sini ada daun singkong. Nah, ini sampai ke sana tuh daun singkong. Nah, sekarang saya mau jalan-jalan dulu ke sini ya, sambil menikmati suasana hujan di kampung halaman. Nah, ini rumah orang tua. Saya mau lihat dulu ke sini. Nah, orang tua saya lagi makan di situ. Agak gelap sih. Waktu itu mama lagi tidur, lagi istirahat. Ini orang tua saya.
sambal, sambalnya udah habis. Mantap. Tuh. Daging ayam. Nah, ini sangu liwet, sangu akel. Kamari. Rame. Di mana? Oh, di dia teh. Sangu liwet. Oh, deui. Nah, sekarang saya mau keluar lagi ya. Mau lihat rumah tetangga di saat hujan seperti ini. Tambah deras lagi hujannya sekarang. Padahal tadi udah reda hujannya. Nah, jadi seperti ini ya. Enak banget. Sekarang tambah deras lagi. Nah, ini rumah sepupu saya, cuman dia sekarang lagi di Malaysia. Rumahnya belum beres. Nah, ini juga rumah sepupu saya. Rumah panggung. Nah, ini rumah tetangga ya. Saya mau lihat ke sini. Airnya mancur tuh. Air mancur. Tuh airnya kok gak masuk ke itu? Pernah nih teh? Aduh. Sok, sok. Pasti kebon ya. Nah, saya mau lihat itu ya ke belakang. Ini kayu jati ya. Kayu jati untuk bikin rumah nantinya. Nah, ini belakang rumah yang ini nih. Nah, belakang rumah yang ini yang barusan saya kunjungi. Sekarang mau ke belakangnya. Ada sepupu saya di situ. Kenapa ngelamun, man? Kenapa ngelamun? Sepupu saya. Tuh ada ayam. Tidak ketinggalan juga ada pisang tuh. Di pisang. Ini kandang domba. Saya melihat dombanya. Nah, di situ. Eh, kamu lagi ngapain? Oh, ada berapa ya? Ada 3 sama anaknya. Gelap, teman. Nah, di sini yang di belakang ini bukan kandang domba ya, tapi itu. Ini tempat kayu bakar. Cuman dulunya mungkin bekas kandang, kandang domba. Tapi sekarang dialih fungsikan pakai ditaruh kayu bakar. Nah, kalau yang ini biasanya ayam atau bebek di sini. Cuman bebeknya lagi pada tidur mungkin di dalam. Nah, kalau yang ini belakang rumahnya ya, ini halaman belakang. Banyak tumbuh-tumbuhan di sini. Ada pisang juga, ada buah mangga, ada kelapa, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, di situ ayam, tuh ayam dete. Di sini indah banget ya. Di rumah panggung seperti ini enak banget kalau pas hujan. Bisa tidur nyenyak. Nah, ini di halaman rumahnya indah banget.
Hadirlah si Hamid ke sini, anak-anak mau ngaji. Ke mana? Mau ngaji ya? Resti. Dia mah malu-malu kalau di kamera. Hamid. Tuh ada anak tetangga, anak cucunya Pak RW. Mid satu kan mid. Dia hujan-hujanan. Enggak pakai baju lagi itu. Gimana kalau nanti sakit ya? Ah, nyakal keceprekan atau budak? Tuli pada narongrong, lagi pada menikmati suasana hujan. Med, Med, kamu hujan-hujanan Med, gak dingin Med? Gak dingin ya? Gak dingin katanya. Dari mana Med? Med, dari mana? Kamu kok hujan-hujanan? Gak takut sakit ya? Tuh tadi dia bawa motor itu tuh. Hujan-hujanan. Motornya sampai di freestyle kan tadi sama Kang Hamid. Ini cucunya Pak RW, ini yang punya posko COVID-19. Nah, ini rumahnya Pak RW. Mir, kok rumput ditaruh di sini, Mir? Kok gak dikesituhin, gak dikekandang domain? Ih, rajin banget nih anak. Neneknya ngamuk tuh. Ini area perkebunan dan ini. Nah, yang ini perkebunan jagung, tapi kalau kesananya itu perkebunan padi. Nah, kalau yang di bawah itu sawah ya, itu pesawahan. Dan juga di situ ada sungai itu. Nah, di situ ada sungai. Biasanya kalau hujan besar seperti tadi itu airnya suka naik ke sawah. Indah banget. Ini sekarang 5:30, sebentar lagi mau maghrib, jadi cukup gelap di sini. Ini rumah teman saya, rumah Bibi. Tuh dia pada nongkrong di situ, lagi melihat suasana hujan. Gara-gara naon Mit? Sampai ke mata tuh, airnya nyembur. Ih, rajinnya nih anak. Mid, kamu rajin deh, Mid. Mana, Mid? Tina aroma manis nama, Mel? Tina aroma manis naon. Eh, kamu kok belum di baju? Gak pernah ngaji ya? Hah? Tuh ngaji ya? Tuh BRW udah siap-siap mau pada tidur tuh. Aduh, buka kasur anyar tuh. Tuh dipayung pakai daun. Ya kangen dipicuin daun lagi. Oh, Hamid ngamuk. Aduh, Hamid ngamuk. Sudah bersih belum? Med? Bersih belum? Udah, Bos. Udah.
Nah, ini hujannya sampai malam ya. Tuh. Sampai malam hujannya itu deras banget. Nah, seperti itu. Sekarang sudah 6:30. Tapi ini hujan dari tadi ya, nggak berhenti henti. Nah.